Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqa wa amalan saliha wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita teruskan dengan saling nasihat, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insyaallah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian Islam tematik pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu kebahagiaan dan kesengsaraan di manakah yang kita cari. Terkait dengan tema ini, nanti kita akan bahas ada 4 kelompok manusia. Kelompok yang pertama, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kelompok yang kedua, sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Yang ketiga, bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Dan yang keempat, sengsara di dunia dan juga sengsara di akhirat nanti. Maka sebagai mukadimah, ada sebuah jargon yang mungkin pernah kita dengar, di mana sebagian orang mengatakan bahwa hidup ini yang penting adalah happy ataupun bahagia. Dan seringkali jargon ini terkait dengan masalah happy ataupun bahagia seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Di mana ketika orang punya harta yang banyak, punya pangkat dan jabatan yang tinggi, kemudian bisa memuaskan hawa nafsunya, maka itu dianggapnya adalah hidup yang membahagiakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, memang hidup bahagia adalah dambaan setiap manusia. Namun, banyak orang yang tidak tahu bahwa sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan di akhirat nanti, bukan di dunia ini. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 64, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ دُنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبْ. Dan tidaklah kehidupan dunia ini
kecuali hanyalah sendau gura dan permainan. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Lau kanu ya'lamun, jika seandainya mereka mengetahuinya. Bagaimana penafsiran daripada ayat ini? Di sini kami coba sampaikan penafsiran daripada Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya terkait dengan ayat di atas tadi. Terkait dengan potongan ayat, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Maka Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam rangka memberitahukan kepada kita semuanya betapa dunia itu hina. Bahkan sebagian salaf yang mengatakan ad-dunya jifa. Dunia itu adalah bangkai. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membandingkan antara dunia dan akhirat, ternyata dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Nabi bersabda, "Madunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Tidaklah dunia apabila dibandingkan dengan akhirat melainkan hanyalah seperti salah seorang di antara kalian yang memasukkan ujung jarinya ke dalam lautan, kemudian dia menariknya kembali, maka perhatikanlah apa yang ia dapatkan. Maka sedikit air lautan yang ada di ujung jari, itulah dunia. Dengan segala kenikmatannya yang diperebutkan oleh semua makhluk Allah, dari sejak adanya alam ini sampai nanti datangnya hari kiamat. Sementara sisanya seluruh air lautan yang ada di bumi ini, itulah gambaran daripada akhirat. Maka dua hal yang tidak mungkin bisa diperbandingkan antara dunia dan akhirat, karena perbedaan antara keduanya amat sangat jauh sekali. Maka Al-Imam Ibnu Katsir pertama mengingatkan kepada kita betapa hinanya dunia ini dan bahwa dunia ini akan hancur dan akan sirna, tentunya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya hari kiamat. Dan dunia itu tidak kekal dan sekedar mendatangkan kelalaian dan bersifat permainan. Kemudian terkait dengan potongan ayat berikutnya, wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Maksudnya adalah bahwa kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang hak, yang sebenarnya, yang tidak akan binasa dan tidak akan sirna. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumberkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri juga Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata yunadi munadin, innalakum an tahyau fala tamutu abada." Wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, jika nanti penghuni surga telah masuk ke dalam surga, maka ada seruan yang menyeru dengan mengatakan, sesungguhnya kalian akan hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah mati.
Sesungguhnya kalian akan sehat terus dan tidak akan pernah sakit untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalian akan muda terus dan tidak akan pernah tua untuk selama-lamanya. Dan sesungguhnya kalian akan senang terus dan tidak pernah susah untuk selama-lamanya. Itulah kenikmatan akhirat, yaitu ketika orang sudah masuk ke dalam dunia, ke dalam surga, itulah kenikmatan yang akan dia rasakan. Maka dikatakan bahwa kenikmatan akhirat itulah kenikmatan yang hak, kenikmatan yang sebenar-benarnya. Kemudian pada akhir ayat Allah mengatakan lau kanu ya'lamun, jika sekiranya mereka mengetahui. Artinya jika manusia tahu bahwa sesungguhnya akhirat adalah kehidupan yang sebenar-benarnya, kehidupan yang bakok kekal, tidak fana seperti dunia, tentunya manusia akan lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunianya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu sebagai mukadimah, dan sekarang kita akan bahas 4 kelompok manusia sebagaimana yang sudah kami sebutkan di atas tadi. Pertama, kelompok manusia yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Inilah puncak daripada kebahagiaan. Bahagia dunia dan juga bahagia akhirat. Dan inilah yang selalu dimohonkan oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 201 sampai 202, Allah berfirman, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang berdoa dengan mengatakan, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah." Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itu adalah orang-orang yang bagi mereka akan mendapatkan bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Dan itu pun merupakan doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan tentunya itu juga doa yang paling banyak kita baca. Biasanya kalau kita berdoa apapun, maka kita akhiri dengan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, karena itulah puncak daripada segala kebahagiaan. Karena kita minta kepada Allah mendapatkan hasanah kebaikan di dunia dan di akhirat, kemudian kita dijauhkan dari siksa api neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan ini juga merupakan doa Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang soleh yang hidup pada zamannya, sebagaimana yang Allah abadikan dalam surah Al-A'raf ayat 156, Allah berfirman, "Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilaik." Yang artinya, waktub lana, dan tetapkanlah untuk kami, fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah. Tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Inna hudna ilaik. Sesungguhnya kami kembali kepadamu, artinya sesungguhnya kami bertaubat kepadamu ya Allah. Jadi
Ini juga merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa dan juga orang-orang yang soleh yang hidup pada zamannya. Dan derajat yang tinggi ini bisa mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, ini akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa dan yang berbuat ihsan ataupun kebaikan. Jadi, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larang-larangannya, orang-orang yang senantiasa mengambil sikap kehati-hatian agar tidak menerjang larangan Allah, dan juga orang yang senantiasa berbuat ihsan. Ihsan secara bahasa ataupun etimologi adalah kebaikan. Tetapi secara terminologi ataupun istilah adalah sebagaimana yang dijelaskan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril datang kepadanya bertanya kepada Nabi kita Muhammad, mal iman, mal Islam, kemudian mal ihsan. Apakah ihsan itu wahai Muhammad? Maka Nabi kita mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, meskipun engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah pasti melihatmu. Itulah makna istilah daripada ihsan. Jadi, orang yang bertakwa, orang yang senantiasa berbuat ihsan, merekalah yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat nanti. Ini sebagaimana yang Allah janjikan dalam surah An-Nahl. Ayat 30, Allah berfirman, وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ, apa yang telah diturunkan oleh Tuhan kalian? Qalu khaira. Mereka, orang-orang yang bertakwa mengatakan khaira, kebaikan. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, fi hadhi dunya hasanah, maka di kehidupan dunia ini, mereka akan mendapatkan hasanah, yaitu kebaikan. Waladarul akhirati, dan sesungguhnya negeri akhirat khairun, itu lebih baik. Walani'ma darul muttaqin, dan juga itu merupakan sebaik-baik tempat tinggal bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini merupakan dasar untuk kita mengatakan bahwa orang-orang yang bertakwalah dan orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, merekalah yang berhak untuk bisa mendapatkan kebaikan hidup, baik di dunia maupun di akhirat nanti, juga dijauhkan dari siksaan api neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, golongan manusia yang kedua adalah manusia yang sengsara di dunia tetapi bahagia di akhirat nanti. Jadi ada lagi orang yang meraih kebahagiaan di akhirat walaupun di dunianya mendapatkan berbagai macam musibah dan ujian, bahkan kesusahan dan kecelakaan, sehingga dia banyak merasakan kesengsaraan di dunia ini, tetapi nanti di akhiratnya dia akan mendapatkan kebahagiaan karena dia termasuk orang yang beriman dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Terkait dengan hal ini, maka
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumberkan dari sahabat Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Artinya bahwa nanti pada hari kiamat akan didatangkan seseorang yang paling banyak kenikmatan, seseorang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan di dunia, tetapi dia termasuk di antara ahli nar, penghuni neraka. Fayusbaghu finnari sabghatan. Kemudian dia dimasukkan sebentar ke dalam api neraka sebelum dimasukkan secara penuh, dia diminta untuk sekedar nyicipi ya bagaimana neraka itu. Tsumma yuqalu, setelah dia nyicipi bagaimana di neraka, kemudian dikeluarkan kembali, kemudian dia ditanya, yabna Adam, wahai manusia, hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat, apakah selama hidupmu, katakanlah orang ini hidupnya umurnya 100 tahun, 100 tahun dia hidup dalam kenikmatan, tidak pernah susah, bergelimang dalam kemewahan dunia, kemudian disuruh nyicipi sebentar masuk ke neraka. Kemudian Allah tanya kepadanya, wahai anak Adam, wahai manusia, apakah engkau pernah melihat kebaikan? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Fayaqul, lalu orang tadi mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak, demi engkau ya Allah Tuhanku. Artinya apa? Bahwa kenikmatan hidup yang katakanlah dia sudah merasakannya selama 100 tahun di dunia akan terhapus dengan sekejap dia merasakan bagaimana siksaan yang ada di neraka itu. Dia belum masuk sepenuhnya, hanya sekedar untuk nyicipi aja. Ternyata kenikmatan yang dia rasakan di dunia selama 100 tahun itu hilang, tidak membekas, dikalahkan oleh sedikit siksaan yang sempat dia cicipi di neraka itu. Jadi potongan hadis ini menggambarkan ya, orang yang di dunianya bahagia tetapi sengsara di akhiratnya. Karena mungkin termasuk orang kafir, orang musyrik atau orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian wayuta bi asyadin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Kemudian didatangkan lagi seseorang yang paling susah hidupnya di dunia, tetapi min ahli jannah, dia termasuk penghuni surga. Jadi kita andaikan sama juga ada orang yang Allah berikan umur sampai 100 tahun dan selama umurnya yang 100 tahun dia tidak pernah bahagia. Hidupnya susah. Hidupnya miskin atau bahkan di bawah garis kemiskinan. Mendapatkan berbagai macam musibah dan ujian dari Allah. Tetapi dia termasuk ahli surga. Karena keimanannya, kemudian karena ketaatannya, karena kesabarannya dalam menghadapi musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayusbaghu sabghatan fil jannah. Kemudian orang ini juga dimasukkan sebentar ke dalam surga, hanya sekedar untuk nyicipi. Setelah dikeluarkan kembali dari surga, fayuqalu lahu. Kemudian ditanyakan kepadanya, yabna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qat,
Hal marra bika syiddatun qat? Wahai anak Adam, wahai manusia, apakah engkau pernah melihat kesusahan? Apakah engkau pernah melihat kepayahan selama kamu hidup di dunia selama 100 tahun itu? Fayaqul, kemudian dia mengatakan, la, tidak, wallahi demi Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Artinya apa? Kesusahan hidup di dunia yang selama 100 tahun itu dihapuskan oleh nyicipi sekejap di dalam surga itu. Bagaimana kalau sudah betul-betul masuk ke dalamnya? Maka potongan hadis yang kedua ini nanti akan kita masukkan pada kelompok yang ketiga, ya, yaitu orang yang sengsara di dunia tetapi bahagia di akhiratnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kita lanjut kepada kelompok manusia yang ketiga adalah orang yang bahagia di dunia tetapi celaka di akhirat nanti. Jadi sebagaimana yang sudah kami jelaskan di atas bahwa hadis sahih yang bersumberkan dari sahabat Anas bin Malik di atas tadi juga menjelaskan adanya jenis manusia yang berbahagia secara lahiriah di dunia, namun di akhirat akan mengalami kesengsaraan yang sangat berat. Kita lihat bahwa kebanyakan tokoh masyarakat yang berharta dan berpangkat adalah penentang dakwah para Rasul Allah. Ini sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Saba ayat 34 sampai 36. Di mana Allah berfirman, "Wa ma arsalna fi qaryatin." Dan tidaklah kami mengutus di sebuah negeri min nadhirin, dari seorang pemberi peringatan ataupun rasul, illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang berkelimang dalam kemewahan dunia, kaum mutrifin, mereka akan mengatakan apa? Inna bima ursiltum bihi kafirun, sesungguhnya kami kafir, ingkar terhadap apa yang kalian diutus dengannya. Jadi di negeri manapun, termasuk di negeri kita yang sekarang ini, kebanyakan penentang para rasul adalah kaum mutrifin, orang-orang yang bergelimang dalam kemewahan dunia. Mereka mengatakan, inna bima ursiltum bihi kafirun, kami kafir, kami tidak percaya dengan apa yang kalian bawa. Waqalu, dan mereka mengatakan, nahnu aktsaru amwala wa aulada, kami adalah orang-orang yang banyak hartanya dan banyak keturunannya. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami bukanlah orang-orang yang akan diazab. Itulah kesombongan daripada kaum mutrifin, karena merasa paling hebat, paling kaya, punya kekuasaan, sehingga ingkar kepada dakwah para rasul. Bahkan mereka mengatakan, wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami tidak akan disiksa oleh Allah atas sikap kami ini. Kemudian berikutnya Allah mengatakan, qul, katakanlah, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, yabsutu rizqa liman yasha, dialah yang meluaskan rezekinya kepada siapa yang dikehendakinya, wayakdir, dan yang menyempitkannya. Jadi adalah hak Allah untuk melapangkan atau menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Coba perhatikan orang kafir yang ada di bawah ini, bagaimana dia bergembira dan berbahagia di dunia, namun di akhirat dia mendapatkan penderitaan yang tidak akan tertahan.
Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyiqaq ayat 10 sampai 15 di mana Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan adapun orang yang mendapatkan catatan amalnya dari arah belakangnya. Fasaufa yad'u thubura. Maka dia akan berteriak, celaka aku. Wa yasla sa'ira. Dan dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia dahulunya ketika di dunia masrura. Orang yang berbahagia fi ahlihi, di tengah keluarganya yang sama-sama kafir itu. Innahu dhanna an la yahur. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan dikembalikan kepada Allah. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Padahal tidak begitu. Sesungguhnya Tuhannya kana bihi basira, maha melihat terhadap apa yang diperbuat oleh orang itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, lihatlah tokoh-tokoh kafir zaman dahulu dan zaman sekarang. Lihatlah Fir'aun. Seorang penguasa yang zalim, yang kejam, bahkan menobatkan dirinya sebagai Tuhan. Dengan mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Itulah kesombongan daripada Fir'aun. Karena merasa punya banyak harta, punya kekuasaan yang luar biasa, sehingga dia menobatkan dirinya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Juga kita bisa lihat bagaimana Haman. Haman ini adalah menteri, penasehat, juga seseorang yang mengawasi proyeknya daripada Fir'aun. Di mana Fir'aun pernah berkata kepada Haman, tolong buatkan aku bangunan yang sangat tinggi, yang mendekati pintu-pintu langit, sehingga saya bisa bertemu dengan Tuhannya Musa. Dan aku sesungguhnya tidak percaya kepada Musa. Jadi yang melaksanakan proyek pembangunan gedung pencakar langit pada waktu itu, dengan alasan Fir'aun biar bisa bertemu dengan Tuhannya Musa, adalah Haman. Jadi Haman ini menteri, penasehat, juga sekaligus orang yang mengenai proyek-proyeknya Fir'aun. Ada lagi Korun yang kemarin sudah kita bahas ya. Orang yang sombong dengan kekayaannya akhirnya ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Itulah contoh ya tokoh-tokoh kafir pada zaman dulu. Dan pada zaman sekarang juga nasibnya akan sama. Semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita silau dengan kebahagiaan mereka yang sifatnya sementara. Tidak terperdaya ya dengan limpahan harta yang mereka miliki. Karena tempat kembali orang-orang kafir adalah neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita sampai kepada kelompok yang terakhir, yang keempat, adalah kelompok manusia yang celaka di dunia, juga celaka di akhirat. Jenis manusia yang terakhir ini adalah orang yang celaka di dunia, juga di akhirat. Yaitu orang yang tidak memahami dan jauh dari ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam yang benar dan jauh dari kemudahan rezeki di dunia. Sehingga hidupnya sengsara, namun anehnya dia memiliki cita-cita dan keinginan yang sangat buruk. Seperti berbuat maksiat atau merusak bila memiliki kekayaan. Jadi sudah hidupnya susah,
sengsara di dunia ini, dia juga tidak taat kepada Allah dan Rasulnya dan banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Sehingga dia akan menjadi orang yang celaka, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan sesungguhnya, keempat jenis manusia di atas tadi, telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang berikut ini. Sabda Rasulullah, "Uhadithukum hadithan fahfazuhu." Aku akan sampaikan kepada kalian semuanya sebuah hadis, fahfazuhu. Ya. Maka hafalkanlah oleh kalian semuanya. Qala, Nabi bersabda, innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia itu untuk empat golongan manusia. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama adalah seseorang ataupun hamba yang Allah berikan kepadanya harta dan ilmu. Harta dari sumber yang halal, kemudian ilmu, yaitu agama Islam. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Lalu dia dengan ilmu dan dengan ilmu dan hartanya itu, dia bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimahu. Dan dia juga tetap menyambung tali silaturahmi. Tidak memutus. Karena merasa punya banyak harta, tidak. Dia tetap menyambung silaturahmi dengan kerabatnya. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui lillahi fihi haqqan. Bahwa pada harta dan ilmunya itu ada hak Allah yang harus dia tunaikan. Maka dia menggunakan hartanya dengan sebaik-baiknya. Dan juga dia mengamalkan ilmunya. Fahadha bi afdhalil manazil. Maka orang yang seperti ini ada pada tingkatan yang paling tinggi. Berarti ini adalah kelompok yang pertama. Allah berikan harta dan ilmu, kemudian digunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan ini menjadi orang yang akan bahagia dunia dan akhiratnya nanti. Kemudian yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman. Seorang hamba yang Allah berikan kepadanya ilmu, walam yarzuqhu malan. Akan tetapi Allah tidak berikan kepadanya harta. Ya, artinya dia hidup dalam kesengsaraan. Tetapi dia punya ilmu dan mengamalkan ilmunya dengan sebaik-baiknya. Fahuwa shadiqun niyyah, dan dia punya niat yang benar. Kemudian dia mengatakan, lau anna li malan, jika seandainya aku punya harta, la amiltu bi amali fulanin, maka aku akan mengamalkan apa yang diamalkan oleh fulan. Artinya dia punya ghibtah. Ya, Nabi mengatakan ada dua hasad yang diperbolehkan. Kita boleh hasud kepada orang yang punya harta yang banyak, kemudian dia menginfakkan hartanya siang dan malam. Kemudian yang kedua, kita boleh hasud kepada orang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, kemudian dia membacanya siang dan malam. Nah, sebetulnya hasud yang dimaksudkan di sini adalah ghibtah namanya. Ya, jadi seseorang pingin seperti orang itu, tetapi tidak berharap agar kenikmatan orang itu hilang daripadanya atau berpindah kepada dirinya. Artinya dia berharap bisa seperti dia. Orang kaya tapi gemar berinfak. Orang yang Allah berikan kepadanya Quran, kemudian dia membacanya siang dan malam hari. Maka itu ini dinamakan ghibtah. Fahuwa biniyatihi fa'ajruhu masawa. Maka dia
dengan punya niat yang seperti itu, maka pahala keduanya adalah sama. Jadi meskipun dia tidak punya harta, tetapi dia punya ghibtah, punya keinginan. Seandainya aku punya banyak harta, maka aku pun akan bersedekah seperti orang itu. Meskipun dia tidak bersedekah karena punya niat yang baik, maka fa'ajruhuma sawa, maka pahala keduanya adalah sama. Jadi potongan hadis ini sebagai gambaran kelompok yang kedua. Jadi sengsara di dunia tetapi bahagia di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, wa 'abdin razaqahullahu malan, seorang hamba yang Allah berikan kepadanya harta, walam yarzuhu ilman, dan Allah tidak berikan kepadanya ilmu. Fahuwa yahbitu fi malihi bighairi ilmin. Ya, maka dia menggunakan hartanya itu tanpa ilmu. Ya, hartanya dia gunakan untuk berfoya-foya, untuk memuaskan hawa nafsunya. Juga la yattaqi fihi rabbahu, dan dia tidak bertakwa kepada Allah dengan hartanya itu. Kemudian wala yasilu fihi rahimahu, dan dia juga tidak mau menyambung silaturahmi dengan kerabatnya karena dia merasa kaya sementara kerabatnya miskin, kemudian dia memutuskan hubungan kekerabatan itu. Wala ya'lamu lillahi fi haqqan, dan dia tidak tahu bahwa pada harta yang dia miliki ada hak Allah. Fahadha bi akhbathil manazil, maka orang yang seperti ini adalah berada pada derajat atau tingkatan yang jelek. Kemudian yang keempat, wa abdin, dan seorang hamba, lam yarzukullahu malan wala ilman, Allah tidak berikan kepadanya harta juga ilmu. Fahuwa yakul, maka orang ini mengatakan, lau annali malan, seandainya aku punya harta, la amil tu fihi bi amali fulanin, maka aku akan melakukan atau berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh fulan. Tetapi yang dia contoh adalah orang-orang yang suka menghambur-hamburkan hartanya untuk kemaksiatan. Maka dia berniat, kalau aku punya harta, maka aku akan berbuat maksiat seperti orang itu dengan hartanya. Bisa memuaskan hawa nafsunya untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Fahuwa biniyatihi, maka dia dengan niat yang seperti itu, fawizruhuma sawa, maka dosa keduanya sama. Meskipun dia tidak punya harta, tetapi dia punya niat, punya keinginan. Kalau saya punya harta, maka saya pun akan berbuat seperti dia. Ya, berfoya-foya dengan hartanya, kemudian hartanya dia gunakan untuk memuaskan hawa nafsunya dan seterusnya. Jadi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini sesungguhnya adalah menjelaskan empat golongan daripada manusia di atas tadi. Jadi yang pertama, ada manusia yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, tentunya inilah yang kita harapkan bersama. Ya, itulah yang tercermin pada doa yang senantiasa kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian golongan yang kedua adalah sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Ini masih mending. Ya, meskipun di dunia sengsara, banyak mendapatkan ujian dan cobaan, pada akhirnya dia bahagia di akhirat nanti. Yang ketiga, orang yang bahagia di dunia tetapi sengsara di akhirat. Ya. Hidupnya di dunia memperturutkan hawa nafsunya, mengikuti bisikan setan, sehingga tidak taat kepada Allah, akhirnya dia akan sengsara di akhirat nanti. Dan yang terakhir, yang paling parah adalah sengsara di dunia juga sengsara di akhirat nanti. Wal iyadzu billah, tentunya kita minta lindung dari Allah dengan kondisi yang seperti itu. Ya mas sekalian, barangkali itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa memahaminya dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya.
Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan marilah kita akhiri ta'lim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala karban illa nafastah, wala maridan illa syafaitah, wala dainan illa qadaitah, wala mu'asiran illa yasartah, wala dhalan illa hadaitah, wala ghaiban illa radattah, wala hajatan min hawaji dunya hiya laqridha wala nafiha salah illa antana ala qadaiha wa yassartah lana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma, waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam'al mubarak fi hadzal makanil mubarak illa bi dhanbin maghfur wa 'aibin mastur wa 'amalin mutaqabbalin mabrur ya 'aziz ya ghafur ya rabbal 'alamin. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.